semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin konten di YouTube channel ini, jadi kalau kalian suka sama konten-konten aku, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul, di thumbnail, dan di depan kalian, aku bakal unboxing dan review Reborn Doll yang Sweet Reborn dari Berhuan. Boneka ini kalian bisa dapetin di The Beiba. Nanti linknya aku taruh di description box ya, jangan lupa dicek. Langsung aja kita buka sama-sama. Tadaaa, lucu banget guys, ini bayi, ini boneka bayi. Tuh lihat, waktu buka boneka ini tuh kayak dapet kiriman bayi guys, lucu banget. Kita buka dulu ya. Lucu banget. Ayo kita buka. Wah. Oke, di dalamnya tuh ada kayak ada petunjuk singkat gitu. Tuh, ini. Terus di belakangnya ada petunjuk cara masang baterai. Ternyata dia bisa dikasih baterai, guys. Nah, dia tuh bisa nangis terus bisa ngedot juga. Nanti kita coba ya. Terus dapat sertifikat otentik kayak gini. Ini ada nomornya sama ada capnya guys, ini berarti produknya original. Terus ada sertifikat lahir juga atau akte lahirnya tuh, jadi kita bisa ngisi nanti namanya siapa, lahirnya kapan, terus dia cewek atau cowok gitu. Terus ada fotonya, kita bisa taruh fotonya di sini. Nah, ini dia bonekanya. Di dalam boxnya tadi kan udah dapet sertifikat, terus petunjuknya, terus ada bantal bayinya juga, sama ada bonekanya. Nah ini guys bonekanya, dia ada pitanya gitu. Bahan boneka ini tuh silikon guys, bagus banget, jadi elastis gitu loh, bisa dipencet-pencet. Terus detailnya juga bagus banget, bener-bener kayak bayi beneran. Nah terus di sini dapat dotnya juga. Dotnya kalau dipakein nanti dia ngenyot-ngenyot gitu guys, nanti aku contohin ya. Terus di tangannya ada gelang lahirnya, lucu banget kayak bener-bener bayi baru lahir dari rumah sakit gitu, ada gelangnya. Terus di sini dapat sapu tangan gitu kali ya, jadi kalau dia gumoh kita bisa lap pakai ini gitu. Terus ini ada ininya juga, apa sih namanya, kayak buat makan gitu. Nah terus di dalamnya tuh ada popoknya guys, kalau misalnya dibuka lucu banget, jadi beneran kayak bayi tuh, ada popoknya, gemes banget. Di bagian belakangnya itu kita bisa taruh baterai. Buka dulu ya. Nah di bagian belakangnya itu ada tempat taruhan baterai. Baterainya tuh fungsinya biar bonekanya bisa nangis, bisa ngedot juga. Oke, kita masukin dotnya ya. Aku nggak tahu ini sebutannya dot apa empeng guys, coba komen di bawah ya. Tuh dia mulutnya gerak-gerak kayak ngenyot-ngenyot empeng gitu, lucu banget. Oh ya, by the way, matanya tuh ada air matanya gitu guys, jadi bener-bener kayak bayi abis nangis baru lahiran gitu. Nah kalau empengnya dicopot dia nangis guys, kita copot ya. Nah kalau dia lagi nangis terus kita pasangin lagi empengnya, dia diem guys. Tuh, kalau kita lepas dia nangis lagi. Bagus banget, kamu bayi manusia atau bayi apa? Nah kalau dia nangis kita bisa puk-puk gini biar dia nggak nangis. Ah, udah diem guys, berarti aku sudah cocok jadi ibu ya. Mumpung lagi diskon, beli ya, nanti linknya aku taruh di bawah. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa harganya bisa mahal banget, bisa 2,6. Sebenarnya apa sih istimewanya dari boneka ini? Kalau menurut aku, mungkin karena bahannya dia tuh bagus banget, terus detail bonekanya juga benar-benar detail. Jadi dia
kayak ada urat-urat manusianya gitu, ada kerutan-kerutan manusianya. Terus dia bahkan kukunya tuh bener-bener detail banget guys, lucu banget. Dari bibirnya, pipinya, hidungnya, terus bagian matanya juga menurut aku bagus banget. Jadi ngeluarin harga segitu tuh bener-bener worth it untuk dapat boneka selucu dan sedetail ini. Boneka ini tuh kan bahannya silikon ya, tangannya, kepalanya, kakinya, tapi bagian perutnya tuh kain guys. Jadi kalau dimainin terus sambil dipeluk tuh rasanya enak banget. Oh ya, boneka ini tuh tingginya sekitar 50 cm ya, jadi lumayan gede menurut aku, bener-bener kayak bayi beneran. Kalian suka gak guys sama bonekanya? Aku suka banget karena dia bener-bener mirip kayak bayi beneran. Dari detailnya, dari bahannya, terus bisa nangis sama bisa ngedot juga. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like ya. Dan kalau kalian mau beli jangan lupa beli di The Beiba. Nanti linknya aku taruh di description box. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!